sama apa jeneng ngarani? Mata kucing iku apa jenenge? Letter L. Hah? Letter L. Iki ne lho, mata kucing iku bahasa Indonesia ne apa? Be ana sing ngerti ya bahasa Indonesia ne mata kucing apa ya? Komen anggone ngisor ya. Aku lali jenenge. Ngarani sing mata kucing iki. Letter otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngotot. Balik mana nang gone aku ya? Aku Camet ambek. Ah. Camada gak ono. Gantine Camada gak ono. Saya mesti melayu. Nagawan akhir bulan mesti melayu. Eling-eling ini. Tapi saya iki dikandani ambek Bujang. Bujang lapuk. Jail. Yeah. Proses. Oke, Jail. Iya, mungkin Jail. Kali AG 2019. Manual atau matic? Matic ini. Matic. Oh. Terus lek teko ngarepe ngene iki ya. Iki apa niki Jail? Ana ngene-ngene iki. Tambahan lampu. Tambahan lampu. Fungsine untuk pemanis. Oh, pemanis. Oh. Mempentang-pentang arek seneng sing manis-manis. Apa manis ta? Ya. Yeah. Lek secara overall sih ngarepe mulus lah, utuh. Oke. Okay. Terus tambahannya ana pemanisnya ini ya, Lur ya. Ini ada tambahan pemanis lebih ke kayak DRL gitu dari tadi. Untung ada Kartip yang bisa bantu jual mobil dengan harga di atas pasaran. Running light mirip-mirip kayak gitu, dia dari LED. Terus dari samping sini untuk bannya masih lumayan lah, 75%. Cuma ini velgnya ya, ini velgnya gantian. Ini punyanya Avanza lagi ya. Avanza. Nah, punyanya Avanza. Ini punyanya Avanza, bukan punyanya Kalia. Terus dari samping ada ya goresan noda yang pernah dirodai sama Cail. Nah, siapa cewek-cewek yang pernah dirodai Cail? Tapi bisa hilang, Pak. Oh, bisa hilang. Diapain itu? Nanti kita poles. Ini kan baru masuk, Pak. Oh, baru masuk. Jadi nanti bisa hilang. Untuk interior, ini yang sudah pakai cover jok ya. Jadi dalamnya sudah gelap, lebih sporty. Dalam-dalamnya untuk ini pros matic, G-matic. Lanjut di samping sini belakang, fender sebelah kiri aman. Ah, ini aman, Jail. Burine Jail. Enggak ono bekas-bekas. Oh, ini masih segel semua, film utuh. Jalan utuh. Oh, aman ya, berarti ya nggak ada bekas tutulan, nabrakan. Terus hampir sama dengan yang Sigra sama Kalia yang tahun segini, model belakangnya tetap ya, lampu belakang. Dapatkan mobil bekas berkualitas hanya di Haris Mobil, mobil bekas seperti baru. Sama apa jeneng karani? Moto kucing itu apa jenenge? Letter L. Letter L. Iki ne lho, moto kucing iku bahasa Indonesia ne apa? Be ana sing ngerti ya bahasa Indonesia ne moto kucing apa ya? Komen nang ngene ngisor ya. Aku lali jenenge. Ngarani sih moto kucing iki. Ada tambahan spoiler. Ada spoilernya juga. Terus ini tambahan ada bumper belakang. Ini ada bumper belakangnya untuk kali ya G. Sensor parkir masih mulus ya. Terus ini langsung dalam sini bawa belakang ini juga. Untuk ban belakangnya masih 60%-an, 50-60%. Lah, ini untuk kabin penumpang. Ini kan Kalia G itu, Kalia itu lebih ke 3 baris ya, teman dulur-dulur ya. LCGC yang 3 baris sama kayak Sigra. Dia saudara kembar. Masuk ke interior. Ayo didelokno, Cail. Didelokno, Cail. Lunggu. Longgo se, mau sandal kayak ngono. Nah, interior
setir masih jeruk, enggak aus. Oh. Setir sih jeruk. Iya. Jadi maksudnya sih jeruk itu sesuai dengan kilometer. Kilometer berapa? Kilometernya 40 ribuan. Kilometer 40 ribuan. Jadi ya dia pemakaiannya sih wajar normal. Jadi makanya apa namanya? Setirnya dia masih jeruk. Enggak aus. Enggak sampai aus. Terus AC-AC masih normal. Ini sama seperti yang tadi kita jelaskan ya, ini kan matic, jadi matic yang untuk kalian di tetap di dashboard one line apa inline, jadi satu dia. Terus lain-lain kondisinya matic masih responsif, ini masih responsif. Ah, sekarang kita coba dapur pacunya ya. Saya ini wayai dapur pacu mesin ini. Ah, piye-piye lek mesin ini kayak apa cair? Karena keseluruhan ya perawat lah ini. Perawat. Ya, agak kotor. Biasanya kan orang-orang mesin kan paling kotor. Tapi ya. Ini terawat. Lihat, banyak lur dulu anda. Lek secara overall memang kan mesin ini loh, resi, garing, mesin-mesin ini kan orang rembesan ini, kan orang rembesan oli apa iler, lek cair ini biasanya ngiler, lah lagi garing, lah terus suaranya juga halus. Meskipun 1200 cc tapi dia masih halus. Overall sih kalau menurut saya sih nilainya pira Cail? Nek menurutmu Cail? Mobil iki Cail. Hampir 95%. Oh, hampir 95%. Istimewa. Ya wis, ngomong-ngomong ya, sampean ngerti kabeh kan Cak yo? Lur yo. Ket mulai jero interior, eksterior, mesin. Lah, lek dirimu pengen ngerti regane, tenang ae. Regane gak larang-larang. Tetap murah. 120-an. Engko dirimu lek kepengin nego, pengen takok sing jelas masalah regane. Nah, iki nang kene iki ono nomor iki. Iki nomor iki, nomor iki kene butuh nomor Cail. Nomor Cail. Lek nomor Cail takon nang gone komen ae. Cak, jamet nomor Cail piro? Lah iku iso nang gone komen. Engko gak apa-apa engko duwi-duwi ya. Jalali yo 120-an. Wis, iku ae ono sing mbok tambahno teko kene Cail. Aku pribadi ya mending coba ini dimana aja ya, dengan harga yang hampir sama, tahun yang sama mending coba sekali ya, 3 baris. Oh, 3 baris itu ya? Harga anak kecil di belakang aman loh. Oh, yes. Yes, cukup sampai ini ayo. Aku Camat. Aku Cail. Salam ngeletek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.